tapi enak banget, aku pengen ayamnya itu aja gitu. Boleh cortas el pollo, un poco. No, kata suamiku lah ayamnya bukannya seharusnya putih, honey. Kegedean apinya, guys. Está muy bien, señor. Está muy bueno. Wow. ¿Qué está haciendo? Soy más duro que una piedra. Ten cuidado, queden lejos. Ya me vi el golazo. ¿A qué se llama? Sí. No sé si he dicho, a veces la vida es chula. Sí. Parece, ¿cómo se llama? Foca. Foca moteada. Kayaknya patah dan lahir. Buku ini tuh dikasih sama Momsi pas waktu kita mudik ke Indonesia tahun lalu. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Mama Kaiden. Guys, selamat siang menjelang sore dari Spanyol. 2 jaman lagi kita bakalan buka puasa di Spanyol. Jadi tadi pagi itu suamiku dan Kaiden main bola seperti biasa kalau lagi nggak kerja dan nggak sekolah. Biasanya kayak mungkin 1 jam gitu main bola di halaman rumah teman-teman. Habis itu kita jalan-jalan pagi, entah itu di pinggir pantai atau di tengah kota Castellón. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Jadi semalam itu aku bingung guys, papa besok buka puasa mau pakai apa? Kata suamiku, terserah mama apa aja aku mah oke. Aduh kalau terserah aku bingung gitu kan. Aku ada ayam, enaknya diapain ya? Terus kata suamiku langsung dimasak ayam itu aja mama yang kita makan pas waktu sahur beberapa waktu lalu. Ayam mana? Aku kan lupa juga guys. Ayam mana? Itu loh yang dia warnanya putih gitu. Oh ayam pop, itu kan baru beberapa waktu lalu kita sahur pakai itu, tapi enak banget, aku pingin ayamnya itu aja gitu. Karena aku juga suka banget begitupun Kaiden, jadi ya udah aku putuskan untuk bikin ayam pop lagi guys. Teman-teman kalau belum recook resep ini atau belum nyobain ayam pop wajib banget karena apa ya, itu tuh bumbunya itu ringan, gampang, tapi tuh enak dan tasty banget gitu loh teman-teman. Juicy juga ayamnya, pokoknya mantuliti. Aku udah siapin bahan-bahannya untuk bikin ayam pop karena memang gampang banget. Ya udah itu kayak menjadi ayam pop menjadi salah satu menu favorit kita. Ya udah deh kalau gitu akan kita realisasikan untuk buka puasa hari ini pakai ayam pop yang enak mantul banget. Oke, aku akan share lagi nih ke teman-teman bahan-bahan yang aku akan pakai untuk bikin ayam pop ala Momsi. Nah, teman-teman, aku udah punya 4 ayam kayak gini, ini cukup besar untuk aku dan suamiku aja, ini besar banget. Apalagi kan kita akan makan pakai sayur dan pakai nasi. Ini tuh mantul banget guys, segede ayamnya. Di sini aku punya 4. Terus untuk bahan-bahannya akan kita haluskan ada bawang merah, bawang putih, jahe, kaldu bubuk ayam, garam, merica atau lada.
itu aja. Tuh, dan juga ini laos. Daun salam dan serai itu hanya kita geprek, ini akan kita sobek dan kita masukin. Aku sih laosnya sukanya di blender juga, teman-teman, biar dia benar-benar meresap juga ke ayamnya. Terus ini ada santan kelapa, ini udah dibuka, jadi ngabisin tinggal segini gitu santannya. Terus aku punya air kelapa, guys, jadi kita akan mix air kelapa dengan santan kelapa ini. Ini pertama kalinya aku bikin pakai air kelapa, karena biasanya itu susah banget dapetin air kelapa, guys, di sini. Yang 100% natural ya, teman-teman, maksud aku. Kalau yang kayak cuman air rasa kelapa itu aku nggak suka. Jadi kan kayak terlalu, apa ya, buatan gitu loh. Nggak seger. Langsung aja kita blender ini bahan-bahan semuanya. Nggak sih. Pada yang lamesa. Serehnya kita sisihkan dulu. Begitu juga dengan daun salamnya. Kita kasih air. Bismillahirrahmanirrahim. Kita haluskan, guys. Oke, guys. Ini dia bumbunya udah halus. Langsung aja kita mandikan ke ayamnya. Sperate. Pega eso. ¿El qué? ¿Pega? No, no. Sí. ¿Cómo que pega? Con culo de cuchillo, que se para que se aplasta. Ah, aplastar eso. Ay, ¿cómo que pega eso? Así. Ah, dia daun salam Spanyol. Ini metik di kebun, guys. Kita ¿vale? Punya daun salam. Pohonnya. ¿Vale? Sí. Nah, ini dia. Terus kita mandikan dengan ini yang sudah kita haluskan tadi. ¿Eso qué es, mamá? Esto es chalota, ajo. ¿No le cortas el pollo un poco? No. ¿Le haces un par de cortecitos? Es que tienes que ser entero, Bobby. Sí. Así es. Terus kita kasih ini santan kelapa. Bah. Terus kita kasih air kelapa. Wah, mantul banget, guys. Udah segini aja kelapanya, sisain buat buka puasa. Oke, guys. Bismillahirrahmanirrahim, kita masak, guys. Kita pakai api besar sampai dia mendidih dan kita tutup. Mantul. Nanti apinya akan aku kecilin, api sedang cenderung kecil kalau dia sudah mendidih. Nah, teman-teman, ayamnya sudah dalam proses pemasakan. Sekarang aku akan masak nasi dan juga bikin saus untuk ayam popnya, teman-teman. Untuk saus dari ayam popnya sendiri, ini aku pakai sambal yang udah jadi karena memang seperti yang aku jelaskan juga di vlog sebelumnya saat aku bikin ayam pop, aku itu bisa dibilang hampir nggak pernah stok cabai fresh di kulkas. Aku bikin yang banyak satu tempat makan, jadi kalau makan ambil sedikit gitu, guys, disimpan di kulkas. Jadi ini dia untuk sausnya sendiri, kita membutuhkan cabai atau sambal yang udah jadi, satu buah tomat karena mau aku turunin tingkat kepedasannya, dan sedikit santan kelapa, dan sedikit kaldu jamur. Kalau teman-teman ada terasi bakar, bisa dimasukkan sedikit, itu bisa jadi lebih enak jadinya. Nah, kita masukin tomatnya. Terus aku akan masukin satu sendok makan sambal. Terus sedikit kaldu jamur, satu sendok teh. Seperti ini, dan sedikit santan. Segitu. Kayak sekitar satu sendok makan. Itu aja, teman-teman. Sekarang kita blender. Nah, teman-teman, aku sukanya dia sambelnya yang halus banget kayak gini seperti di warung Padang. Dia teksturnya sampai creamy dan warnanya oranye gitu. Mantul banget, teman-teman bisa lihat nih dia kayak gini, guys. Sampai halus dan
mantul, wangi dan creamy banget, teman-teman. Sekarang kita akan tumis. Mohon maaf, ini mikrofonku. Dia kadang connect, kadang gak connect. Gitu deh, guys. Masih memaksakan untuk bekerja. Karena mikrofon yang aku order belum datang, ya udah deh. Terpaksa kita pakai yang udah setengah rusak ini, teman-teman. Guys, ini aku baru ngeh santan yang aku pakai ini tuh ternyata buatan Indonesia. Lihat. Mana sih kameranya nggak fokus. Nah, ini dia. Produit in Indonesia. Ini aku beli di Perancis, di Paris pas waktu tahun lalu aku ke sana karena ini kan kadaluarsanya masih sampai tanggal 30 Mei 2024. Jadi masih bisa gitu. Tuh teman-teman, Susi One namanya. Wow, baru tahu guys. Nah teman-teman, ini dia ayam popnya udah selesai aku ungkep, aku masak nih sudah matang. Wangi sekali teman-teman, kalau puasa kan penciuman jadi sangat sensitif. Ini sausnya untuk ayam popnya juga udah jadi, aku lagi ngerebus bayam. Untuk sayurnya, air nasi juga udah mateng, dan ini akan aku goreng sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. No. Porque papa le encanta con piel. Suamiku terakhir pas waktu aku bikin ayam pop, mintanya dikeringin sedikit guys bagian luarnya. Karena kulitnya kalau lebih kering lebih enak. Tapi nggak sekering ini juga sih. Tapi nggak sekering ini juga, woi. Kata suamiku lah, ayamnya bukannya seharusnya putih, honey. Kegedean apinya, guys. Minyaknya kepanasan. Oh, wow. Oh, wow. Beto kalau mira en ponerme el pato, mamá. Sí. El pato ha sido incinerado, mamá. Ya, porque... eres tú, ese. Sí. Porque otro día pediste ¿qué? Si el piel está más chupiscada. Tiempo. Pero al final demasiado. Me pasa el primero. No ha dado tiempo. Toma. Ha churruscado un pollo. Echa varias copas aquí, por favor. Por otra grande. Vale. Voy a guardar esta pequeña. Vale. Kita taruh di atasnya. Oke. Muy bien. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma suntu walika mantu walaiski gator tu matika ya rahmanirrahim. Hey. Venga, sí, baby, venga. Venga, a comer. Nah, teman-teman, ini dia ayam pop niatnya, guys. Benar-benar ini bumbunya ayam pop, cuman ini agak kegosongan aja. Gorengnya tadi kelamaan. Salsa picante. Pakai bayam, pakai nasi. Itu aja, teman-teman. Buka puasa kita. Suamiku pakai roti baget. Selamat berbuka puasa. Ayo, cortamos pequeñito. Hostia, pica de todo, va. Pica, ¿eh? Un poquito. Va, qué bueno está esto. Esto sí que, pues sí que está bueno así, mamá. ¿El qué? Esto tiene que estar, vamos, delicioso. Muerde ahí, muerde ese, a ver. Tiene que estar, ¿eh? Tiene que estar torrado, tiene que estar rico, ¿eh? ¿Eh? No. Mamá, yo no sé cómo partir esto con la uña, con las dedos, ya. ¿Sí? ¿Así? Mm-hmm. ¿Por qué no utilizamos un cuchillo para cortar? Tú comes así con la mano también. Anda, Ceruti, estoy aquí ya. Me he metido la mano en el culo ahora y tocando la cortado usted ahí el pollo. Toma. Venga, come con la mano. Está bien así, dorado. Dorado. ¿Cómo se llama? Dorado. Este es dorado. Está muy bien así, mamá. Uh-huh. Está muy bueno. Un poco de tomate.
saus tomat. Gede banget. Venga. Oye. ¿Sabes cómo nos dan así, don José? ¿Y así? Ini tuh enak banget teman-teman, bumbunya. Nambah nasi dulu. Boleh. Thank you. Sedikit bayam. Boleh. ¿Más? Ya. ¿Más o no? Es ya. Es mucho ya. Ahí. ¿Más? Sí. ¿Más? Mucho más. ¿Vale ya? ¿Vale? Vale. Dios, qué fuerza. Dale más, mamá. Dale. No, no lo escucha. Ay. Vale. Salta el tomate por litros. Dios, a lo más. Ah, es chovy, mamá. ¿Eh? Es chovy, ¿eh? ¿Qué cosas, tío? Es Chobi. ¿Chobi? ¿Quién es Chobi? Está riquísimo con tomate. Estoy disfrutando este pollo tan maravilloso, mamá. Tiene buen sabor, ¿eh? El pollo está muy rico. Y con esta salsa, que también tiene un... Dios, está súper rico. Tiene un toque fresco esta salsa, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, frescor, ¿eh? ¿A que sí? Sí. Está muy bien, ¿verdad? Sí, es una comida rica. Pero suamiku biasanya selalu apa ya? Protes kalau aku masak ayam, guys. Karena suamiku itu bukan tim ayam banget. Maka dari itu, kalau masak ayam aku nanya sama suamiku dulu, ayamnya mulai diapain gitu biar suamiku juga mau makan. Karena suamiku tuh lebih ke tim daging sapi, habis itu daging kambing, habis itu baru ayam, baru ikan. Tadi lapar banget, sekarang kenyang banget. Alhamdulillah. Sedangkan aku adalah tim yang ayam banget, apa-apa ayam. Habis itu ikan, sedangkan suamiku dan Kaden kurang begitu suka. Kaden sih suka ayam, cuman ikan di sini sangat sedikit peminatnya. Ya lo dicho cuando nos gusta un pato. Usar paso. Sí, ya enseñé. Madre mierda. Mira cómo come. Oke okay guys, itu aja untuk vlog hari ini. Venga, bebe. Acabas. Meskipun vamos a rezar. Ini kita mengulang makan ayam pop karena emang requestan suamiku. Senang sekali semuanya habis. Ini kalian masih lanjut makan.
Terima kasih teman-teman udah nonton. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga order bawang goreng Momsi. Nah, kalau ada yang tadi mau. La cabeza, venga, que quiere arrasar. Sí. Se hace tarde ya, venga. Jangan lupa juga order bawang goreng bikinan mamaku. Pelengkap untuk buka puasa, sahur, ataupun lebaran. Menu-menu lebaran kayak opor ayam, rendang. Menu-menu lebaran gitu deh guys. Wah itu sering banget ditaburin bawang goreng Momsi Kaiden. Untuk teman-teman yang mau order tinggal klik link yang ada di kotak deskripsi. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Adios, adios. Aduh, kantuk abis buka puasa. Ah, señor. ¿Qué pasa, mamá? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Eh? Un poquito más, dos más, venga. Pues entonces la pongo luego. Pongo ahora este. Y esto. Ese. Y esto. Y esto. No, eso no se va a girar. Tienes que estar ahí. ¿Y ese cuchillo? ¿Qué cuchillo? A ver, sí. Ahora. Nada más, si lo pones ahí luego no tapa, no hace nada. Y ahí tampoco. Bueno, ahí sí que hace algo. Este vamos a meterle fuerte, intensivo, más, ¿vale? Sí. Y ahí hay mucho, mucha cantidad. ¡Hala! ¡Limpio! Está limpiado ya todo. Todo en su sitio.